Memang susah. Materinya di depan nyata, satu orang dan sangat terbatas. Semua mengalami kesulitan yang sama, mau ngerosting masalah apa? Karena Ernest ini celah dibilang susah dicari, prestasi susah dicari, popularitas susah dicari. Saya merasakan betapa sulitnya di situ. Kalau saya berada di situ pun, saya pasti akan mengalami kesulitan yang sama. Ya. Loh. Wah. Udah. Wah. Kamu bisa seperti ini karena kamu konsisten. Kamu benar-benar bangga dengan desomu, ya kan? Saya senang orang-orang yang konsisten, apapun itu. Kamu enggak malu, bukan enggak malu, kamu enggak sungkan, kamu enggak risih, kamu merasa nyaman mengawali semuanya dari kedusunanmu, kendesoanmu. Bahkan sampai sekarang, wajahmu itu tetap deso loh. Saya setuju dengan Panji, tadi yang bilang kompor gas. Panji, dia ngomongkan gue. Terima kasih, Salonto. Serius? Dana? Iya, Cak. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Kok jadi dia yang ngajarin? Dan saya senang sekali karena kamu seperti yang saya bilang tetap konsisten dengan kedusunanmu. Calon Tong. Kurang lebih aku hampir sama dengan apa yang disampaikan aku sendiri ya. Aku sama aku. Sakit loh. Kan temanya kesehatan. Pas dong. Malah aku minggu kemarin melihat kamu jauh lebih bagus daripada ini. Cuma memang gak jelek tapi juga gak jelek. Ya. Ya. Tapi sebelum itu saya akan ngomong sesudahnya ya. Sebelumnya Cak, sebelumnya. Sebelumnya. Sebelumnya Cak. Sebelumnya Cak. Tapi kalau menurut aku justru ini adalah perform dangdut terburuk yang pernah saya lihat. Stand up. Kan yang lawak. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up, Cak. Oh. Iya. Ini lagi stand up, bukan lagi dangdut. Oh, temanya aja yang dangdut. Iya. Oh, bagus. Bagus. Jadi gini. Kamu bisa mengeksplor dangdut dengan sangat brilian ya. Luar biasa, komplit maksudnya. Dan sesuai dengan kemajuan dunia kedokteran memang. Itu enggak berkaitan dengan tadi, kamu tutup terakhir dengan bayi yang lahir tadi. Oh. Itu kan ada kaitannya dengan kedokteran. Hah? Segitu aja lu sebut ada kaitannya? Ada. Bayi kalau lahir enggak dibantu dokter, akhirnya dibantu polisi, temennya Pak Gamaya lah ya, kemarin ada kejadian. Di mobil tapi, ya kan? Kita gak bahas itu, tapi kembali ke kedokteran tadi. Jadi memang, tapi benar, musik itu pengaruhnya kepada bayi dalam kandungan aja luar biasa. Makanya kalau pengen bayinya terlatih otaknya, waktu masih di kandungan diperdengarkan lagu klasik. Iya, betul. Itu kuno. Lagu dangdut ternyata lebih mujarab. Gitu. Bener. Lagu dangdut bukan hanya mengembang merangsang otak, tapi juga mempercepat kelahiran. Ada salah satu lagu yang buka sidi, jos. Nah itu berlahir. Ya, langsung itu lahir. Lalu, ya. Langsung soalnya buka sidi, jos itu kan yang joget siapa? Cesar. Iya kan, pengaruhnya besar. Aduh, kenapa nyambung ya? Ini luar biasa karena kamu memberikan sumbangan yang sangat luar biasa pada dunia kedokteran. Dewi. Ya, Calon Tong. Aku gak setuju dengan ketiga juri sebelumnya. Dan aku lebih gak setuju lagi ke calon mertuamu. Tapi itu gak usah dibahas. Tapi gini, Gap. Kamu malam hari ini tampil memang tidak seperti biasanya kamu. Kamu lebih, mungkin karena dibilang tadi penulisan kamu sudah mulai menguat dan sebagainya. Jadi verbal kamu lebih menonjol malam hari ini daripada act out kamu seperti biasanya. Yeah. Dan saya harap kamu mengawali ini dan untuk kebelakangnya akan seperti ini. Amin. Dipertajam lagi sampai ketemu persona kamu akan seperti apa. Yeah. Ya. Amin. Yang dikatakan Panji tadi gak terlalu salah. Ya. Yeah. Ambil yang bagus, yang jelek, ambil juga gak apa-apa. Tapi kamu harus bisa, mana yang harus kamu gunakan, kamu harus bisa menentukan, ya. Ya. Sekali lagi, ini awal yang baik buat kamu.
pertahankan ini, tingkatkan lagi, dan jangan lupa mikir ya. Ya. Terima kasih banyak, Kak Lontong. Terima kasih banyak semuanya.